Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya sangat bersyukur dengan hasil ini, dan saya yakin juga semua tim juga sangat bersyukur dengan kemenangan ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa mendongkrak mentalitas tim ke depannya. Pertandingan sebetulnya berjalan sangat ketat ya, terutama di babak kedua, di pertengahan babak kedua, mungkin karena kita menurunkan tensi serangan sehingga PSS Sleman berhasil merespon itu dengan baik. Dan yang paling menguntungkan adalah kita berhasil leading duluan dengan 2 gol, sehingga untuk melakukan comeback kepada kami PSS mungkin sedikit agak berat. Tapi yang jelas kami sangat bersyukur dengan kemenangan ini sebelum, dan ini juga menjadi modal sebelum kita berangkat ke away ke melawan Bali United. Ya, selamat sore buat semua. Hari ini memang babak pertama kita main luar biasa, meskipun cuaca memang sangat panas sekali, sangat panas dan sedikit sulit buat dua-duanya. Dan kita bisa cetak 2 gol. Dan mungkin babak kedua, mungkin kita pikir mungkin pertandingan sudah selesai karena kita unggul 2-0, mungkin kita hilang fokus sedikit saja. Jadi itu pelajaran buat kita untuk game berikutnya, karena game selesai kalau ada peluit dari wasit 90 menit. Makanya babak kedua kita harus lebih fokus. Tapi hasil yang positif buat kita, kita harus bersyukur. Ya, karena kita lama tidak menang di kandang. Hari ini puji Tuhan kita bisa menang, kita senang. Dan 2 gol yang tadi kita beri untuk Irian, yang kemarin ada accident di dalam lapangan, kita bisa cetak 2 gol buat dia. Dan hari ini kita bisa, ya, selesai pertandingan, kita senang, kita bahagia. Tapi kompetisi belum selesai, kita masih ada 4 pertandingan. Jadi kita harus lebih fokus lagi. Dan itulah pelajaran babak kedua, kalau kita unggul kita harus kerja sampai menit akhir, jangan menyerah. Yang jelas sebelum pertandingan ini berjalan kemarin, di beberapa kali pertemuan semua pemain sepakat bahwa kita akan mengakhiri tren negatif selama bermain di kandang. Dan alhamdulillah sore ini mereka buktikan dengan sangat baik, meskipun hasil itu diraih dengan sangat susah payah. Tapi yang jelas semua pemain memang sepakat untuk mengakhiri tren negatif selama bermain di kandang. Terus yang kedua, sebetulnya saya dari awal sudah yakin ya kalau tim ini sebetulnya sudah dibangun dengan fondasi yang sangat baik, dengan karakter yang sangat kuat dan mental yang sangat bagus. Nah, tugas kami adalah tim pelatih ini bagaimana meningkatkan motivasi pemain supaya kita kembali ke semangat yang awal bahwa kita harus kerja keras untuk bisa meraih hasil yang positif. Jadi ya hanya memotivasi aja dan memperbaiki beberapa kelemahan saat di three main moment tadi di dalam pertandingan. Yang jelas tim pelatih, terutama Kutlesa ya, beliau sangat membantu tim ini, bagaimana beliau yang menemukan cara untuk memperbaiki beberapa kelemahan. Tapi yang jelas kami tidak merubah cara bermain kami. Dari awal kami membangun tim ini dengan bagaimana bermain dengan mentalitas yang bagus, dan hanya itu yang bisa kami berikan kepada pemain. Tapi untuk cara bermain, ya terutama Kutlesa banyak memperbaiki kelemahan, terutama saat transisi dari menyerang ke bertahan. Jadi itu sangat positif kami, ya positif sekali hasilnya. Meskipun kita tahu kita nggak punya peluang untuk juara, tapi kita punya harga diri. Ya. Ya, jadi harga diri kita harus memang. Ya, dan kita punya motivasi juga karena banyak pemain juga belum jelas kalau tetap di Madura atau pergi ke tim lain. Jadi kita harus memang 100% 4 pertandingan ini, biar mungkin Madura atau tim lain mungkin kalau kita punya kesempatan mereka lihat kualitas kita seperti apa. Jadi tapi yang paling utama itu harga diri, karena kita punya komitmen di dalam Madura, kita punya kontrak, kita harus kerja sebagai profesional. Ya, latihan pun pertandingan juga kita harus memang jadi profesional. Kita masuk di lapangan itu kita lupa apapun. Ya, kita harus memang main 100%, kita harus kerja karena itu yang kita pilih untuk hidup, itu yang kita cinta. Jadi kalau kita masuk di lapangan ini kita harus lupa apapun, kita harus maksimal. Ya, meskipun belum jelas mau tetap di Madura atau mau pergi ke tim lain, tapi kita tetap motivasi 100% dan harga diri tetap ada.
Itu yang kita harus sampai selesai. Dan saya pikir semua pikir sama juga seperti saya. Kita masuk di lapangan, kita harus 100% buat Madura. Habis kompetisi, baru kita lihat siapa yang tetap, siapa yang pergi, dimanapun tetap harus sebagai profesional. Karena dalam sepak bola ini, saya harus pikir begitu. Dimanapun kamu berada, kamu harus 100% dan kita harus kerja keras sebagai profesional. Ya, saya cukup lama di dalam sepak bola. Bukan pertama kali yang seperti ini. Yang coach pergi, coach datang, itu biasa di dalam sepak bola. Biasanya kalau mungkin pemain yang belum punya kesempatan dengan coach yang lalu. Kalau coach yang baru datang, mungkin banyak pemain motivasi mungkin tambah ya, karena apa? Ini kesempatan untuk mereka mungkin ada turun untuk main. Jadi itu juga untuk dalam latihan juga, karena pemain yang belum punya kesempatan dengan coach yang lalu, mereka lebih semangat di dalam di latihan. Dan itu paksa tim inti jadi siap untuk pertandingan. Kenapa? Mereka motivasi dan jadi kita harus tambah motivasi. Jadi semua berubah kalau memang pelatih baru akan datang. Ya, karena bangun motivasi untuk pemain yang belum ada kesempatan. Dan seperti tadi coach bilang, memang itu dari dulu memang kita sudah punya karakter. Kita sudah kerja bagus, persiapan bagus. Ya. Jadi meskipun coach Fabio pergi, tapi dia kasih sesuatu yang luar biasa buat kita di sini. Ya, semangat, kondisi fisik kita sudah bagus. Kemarin cuma kayak kurang beruntun saja. Mungkin kalian bisa lihat saja. Kita main bagus tapi bola nggak masuk begini, ya. Dan jangan pikir kita kemarin malas karena ada Fabio di sini, nggak ada masalah sama sekali. Karena orang Bilawi memang sangat profesional, orang baik juga. Semua di sini kerja untuk dia, untuk Madura. Terutama kita kerja untuk Madura, bukan untuk dia. Siapapun yang pelatih di sini, kita tetap kerja untuk Madura. Ya, karena semua di sini dibayar gaji Madura. Dan kita punya keluarga cari makan di sini, dari Madura. Jadi siapapun yang di depan kita, pelatih, kita tetap main. Ya mungkin kita, mungkin ada yang pikir mungkin kemarin kita malas karena enggak ada masalah sama sekali. Beliau memang di sini luar biasa, tapi cuma karena kurang beruntung. Dan sekarang punya coach RB, coach Lesa juga, kita respect sama juga. Enggak ada bedanya. Kalau pelatih baru akan datang juga, enggak masalah juga. Kita tetap sama, karena tadi saya bilang apa? Kita sangat profesional. Dan kalau kita masuk di lapangan, kita lupa apapun. Kita kerja untuk Madura dan untuk harga diri. Oke? Okay? Baik, terima kasih. Kita berdua ya, soal dengan ini. Terima kasih kepada Febri, Pak Bintur.